tahu ya, sekarang ini di pesawat tidak ada makanan, cuma snack. Kita ngomongin di sini, cuma snack sama air putih. Jadi kalau yang belum makan dari rumah, bawa mam. Kalau nggak bawa, tukupin tangguh. Ya, Rai Nara. Untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, sekarang di pesawat orang bisa mangan, orang dikai mangan, orang dikai segar, orang dikai mie. Jadi, rikane, irane, singarap mulih, sangu, pentang dipangan disit. Wingi pada kencoten, pada kelaparan. Nanti mbok minta tolong di sini ya. Sampai di rumah kalian aja mengono-mengono-mengono yang rumah baik selama 2 minggu. Ya, wis mangan madang turu manin, tangi maning madang mangan turu ya. Sampai 2 kesel ora apa-apa wis kon mijiti bojone. Jadi aku lockdown apa takedown? Udah takedown toh, oh lockdown. Lockdown selama 2 minggu ya. Diminta pengertiannya masing-masing ya. Ya oke, okay. Masuk ke dalam, belok kanan, A5 kanan, kanan, A5 kanan. Kanan apa kiri? Sing orang balik Taiwan tak dungane dadi bos ya Allah. Amin. Sing balik mana yang Taiwan tak dungane selalu panjang banyak rezeki ya. Amin. Kalau ada kata-kata mboknya yang kurang berkenan di hatimu, mboknya nyuruh ngapura ya. Iya. Terus penting lagi, I love you. I love you. Ayo wis, kena munggah, tatanya munggah lah, ayo. Lihat, setiap ini isinya. Isinya itu imigrasi semua tuh deh. Itu pada ke Borgol. Dimanapun Anda berada, salam kangen dari saya, salam persahabatan dan salam perseduluran. Untuk teman-teman yang mau pulang ya, persiapkan. Penting sekali di sini di bus, di pesawat, dalam pesawat sekarang sudah tidak menyediakan nasi atau mie, cuma snack sama air minum aja. Jadi untuk teman-teman yang biasa nggak bisa lapar, silakan sangu bondrot ya. Terus untuk teman-teman yang pulang sampai Indonesia, tolong di lockdown selama 2 minggu. Jangan tinggal sendiri di rumah, jangan kemana-mana. Itu pesan doa ya. Apa maning? Oh iya, untuk teman-teman yang mau cuti, untuk teman-teman yang mau cuti, lebih baik kalian diundur. Jangan di cancel. Maksudnya kalau bisa diundur. Ya, karena kalau nggak penting sekali, kalau nggak penting sekali, lebih baik jangan cuti dulu. Karena di sini juga harus ngurusin karantina ya, maksudnya daripada kalian ngurusin di ya nanti bayar itu 1.500 per hari dan dikali 12 hari udah berapa juta ya, daripada dikasih untuk di karantina lebih baik kalian dikirim pulang ke Indonesia. Makan gila kalau perkataan saya itu salah dan menurut saya begitu ya, karena sangat repot dan takutnya nggak bisa balik dari Taiwan. Dan saya mau menjawab untuk teman-teman yang dari Indonesia belum bisa masuk ke sini loh, jadi sabar dulu, tetap bisa masuk insya Allah ya. Bismillah, doain aja mengharap mencapai pemanin. Yang ketangkap yang dari Kilan, dari Sintu, dari Bukhari itu banyak sekali hal yang mungkin. Terus apa maning? Ya Allah, aku mau ngadep ke sana. Ya Allah, yang itu banyak banget hari ini. Ketika guys. Yang tuh lihat. Yang kaburan pulang, yang di penjara pulang banyak banget itu. Tadi udah 2 grup, sekarang lagi tuh itu. Mereka banyak banget. Banyak banget yang kena. Kalau mau bayar masker itu, kalau mau bawa masker, jangan diliatin kerdusnya dibungkus. Ya wes kena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you.